ikan panggang SR sedap rasa, Jalan Diau nomor 88 Pekanbaru. Pot. Ini Jalan Riau ujung. Ada bambu, tempat parkir. Lokasi tempat rumah makan sini, ini lokasinya. Ini lokasinya. Ini Jalan Riau ujung. Ini ya 88 eh. Pui. Ayo sini saat saya mau ngomong dengan Koko yang di depan ini. Selamat malam Koko. Ya, apa kabar? Koko yang jual kopi ya. Kopi. Oh, gitu juga. Lagi? Lagi? Di jalan mana Koko? Oh, enggak ada, di rumah aja. Oh, di rumah. Buat minum sendiri, bagus. Eh, masa sih? Bukannya orang pesan mungkin diantar mungkin. Enggak. Eh, saya rasa itu diantar kalau pakai Grab kan orang tuh yang antar kopinya. Beli buat minum sendiri. Oh, buat minum sendiri. Itu kopinya itu kopi bisa turunkan gula darah. Oh, bisa tumbuh rambut loh. Bisa tumbuh rambut tuh. Ya. Saya botak lah. Ya bisa. Iya betul lah. Saya bukan, nanti bisa tumbuh tuh. Saya bukan tapi setelah 1 tahun ya. Oh. Tapi aturan saya kopi tidak boleh, teh tidak boleh. Sampai ada 3 dokter yang ngomong perintah ke saya. Kopi tak boleh apa? Tak boleh minum. Kopi orang tiap hari minum kopi, kenapa tak boleh? Atau tidak tahu masalahnya apa, saya tidak tahu. Tak tahu saya. Orang tiap hari minum kopi apa? Kopi itu kan minuman. Tapi memang sebenarnya kopi saya tidak pernah minum. Oh iya, yang tak pernah minum. Tak pernah minum. Yang minum kopi, paling cuma teh yang minum dulu, tapi sekarang tak boleh lagi. Kopi kan minuman. Iya, yang minuman. Minumannya buat minum lah. Enggak mungkin buat cuci tangan ya. Tak boleh minum. Kan lucu. Oh, kopi tak boleh minum. Kopi buat apa? Buat cuci tangan kan lucu jadinya. Oh, enggak lah. Mau apa, kopi mahal lah, tak bisa murah lah. Iya. Ah, apalagi yang kopi yang Bali yang dari apa? Binatang yang gigi 4 tuh apa enggak tahu namanya. Oh, itu mahal betul lah. Iya. Ah. Katanya itu buat mantap untuk kesehatan katanya. Ini kopi. Iya, ada. Ada campuran namanya. Jahe hitam. Oh. Ada ekstrak kulit manggis. Ekstrak kulit manggis kan apa? Sudah tahu kan? Anti kanker. Oh. Kalau jahe hitam itu dia mengaktifkan sel kita yang namanya mitokondria diaktifkan. Oh. Kalau mitokondria kita aktif kuat, maka kita akan bersemangat. Metabolisme di mitokondria itu bagus, gula darah kita bisa turun. Ini berarti mirip yang harus minum telur itu berarti ya? Minum telur itu apa? Yang telur setengah masak itu, telur kampung? Enggak lah. Enggak. Oh, terutama ya? Ini lain. Oh, lain ya? Oh. Ini apa? Kalau banyak orang ada minum gula darahnya turun. Kita nggak jual loh. Aku buat minum sendiri. Ada teman-teman kalau senang dia
bagi sekotak, bagi sekotak. Kalau satu dos kan banyak dia sekaligus beli, nggak sanggup. Jadi belinya sekotak. Ya, kayak yang ku ingat ini ada sebungkus-sebungkus dia beli kopinya. Kayak saset dia. Dia apa sendiri gitu loh. Iya. Iya, gitulah. Ini jalan Ria ujungnya. Rumah makan 88. Sumber dari mana nih? Ini sayur apa lupa saya nama tak tahu. Capcay. Kalau ini yang kulihat cuma tomat kayaknya. Sama bunga kol. Ini air hangat dan teh es. Tahu lampion. Ini namanya kayaknya tahu. Tahu lampion. Oh, namanya tahu lampion. Iya, ini sangat best seller. Berarti tahu ini yang ku ingat Jalan Sudirman sana dekat BRI ada orang jual makanan kini tahunya, tahu apa saya lupa namanya. Tahu Sumedang. Oh, Sumedang. Oh, tahu Sumedang. Sumedang. Sinonya. Mau yang di kilo ani. Si sami. Baso. Sup miso. Sup hepio. Sup hepio. Ini ya. Kakap. Ini nama sayurnya apa terlupa. Makanan hoja lah. Kau ini ikan apa? Kakap. Kakap ni kakap bakar. Ini sayur-sayur kumpul satu. Lu itu aku lu foto aku. Ini tahu lampion enak. Susah. Ini tahu lampion. Ini ya. Tahu lampion. Ikan apa tadi? Kakap. Kakap. Tapi namanya lupa. Terong bakar. Pakai bumbu. Ini hanya direbus. Berarti ijing obeki enak apa? Begini. Oh, ini ikan apa? Kakap. Kakap bakar. Oh, ini sambal cabai. Ayo saya makan dulu ya.